Kebetulan banget nih. Wih, pas banget sama pesanan Bang Anton. Mobil sedan merah dijual lagi. Mbak, mobilnya dijual nggak, Mbak? Mbak? Mbak, mau dijual berapa? Mbak? Mbak, boleh minggir dulu nggak, Mbak? Minggir sebentar, sebentar. Mbak, saya mau lihat mobilnya. Mbak, sebentar, di situ ya. Ayam siapa nih? Aduh. Kamu mau ngambil ayam saya ya? Ya, Nenek. Siapa yang mau ngambil? Itu nyatanya kamu mau ambil ayam saya. Loh, ayam ini tiba-tiba nangkring di motor saya, Nek. Saya mana tahu? Kamu sih naik motor pakai ngebut segala. Makanya tuh kalau jalan hati-hati. Ya, Nek. Maaf ya. Yaudah, saya buru-buru, Nek. Sorry-sorry, Jack nih. Sorry-sorry, Jack. Emangnya saya ini keong racun? Siapa tahu aja emaknya Sinta Jojo. Duluan, Nek. Permisi, Mbak. Ampun, Mbak. Ampun. Saya bukan orang jahat kok, Mbak. Nggak mungkin. Orang jahat nggak mungkin ngaku. Mbak, tapi beneran saya orang jujur, Mbak. Saya bukan orang jahat, Mbak. Jujur juga nggak mungkin ngaku. Jujur itu dari perbuatan, bukan dari perkataan, tahu nggak? Aduh, Mbak. Demi Allah, Mbak. Demi Allah, Mbak. Saya ini orang baik, Mbak. Saya orang jujur. Saya ngikutin Mbak dari tadi, saya mau nanya mobil. Soalnya di belakang tadi ada tulisan dijual. Mobil Mbak beneran dijual. Bikin saya hampir mau nabrak, cuma mau nanyain soal mobil. Iya, Mbak. Capek deh. Ya, emang capek, Mbak. Saya ngejar Mbak dari lampu merah ujung. Sampai saya keringetan ngos-ngosan begini. Mbak, tadi kan juga mau nabrak saya, kan? Jadi mau dijual berapa, Mbak? 450 juta. Waduh, mahal banget ya. Nggak bisa kurang, Mbak. Gini deh, kalau mau nawar-nawar, ntar silakan telepon saya aja. Karena sekarang saya lagi buru-buru mau ke kampus. Udah catat kan nomor saya? Belum sih, Mbak. Cuma ingatan saya bagus kok, Mbak. Cuma nama Mbak aja yang saya belum tahu. Saya Vina. Niko. Pagi, Seng. Hai, sayang. Kam. Ini tugas kuliahnya udah selesai aku bikin. Aduh, kok baik banget sih. Kamu tuh cewek terbaik yang pernah aku kenal, sih. Masuk ya? Iya. Eh, Bang. Baru jalan? Ya. Didoain lah aku dah. Kalau disisain buat saya tapi. Buset. Ini kenapa pintu rumah dipalang sama bambu begini? Wah, kerjaan siapa nih? Yuh, dipaku lagi. Astagfirullahaladzim. Mana duit kontrakan lo, ha? Ya, empok ngagetin aja kalau jantung saya copot gimana, Pok? Udah 4 bulan lu nunggak kontrakan ya. Katanya mau bayar, giliran ditagih aja. Jawabannya nembak mulu. Ntar, Pok. Gimana sih lu? Cimpok, dimana-mana orang nembak bunyinya dor. Bukan tar. Ya el, lawan lagi lu ya. Iya Pok, iya. Ini juga mau dibayar. Udah cepet. Ya, ntar dulu kan lu baru dikeluarin dompetnya. Alah, kelamaan lu ah. Ya elah Pok, balikin dompet saya Pok. Ya. Lah, Tong, duit lu banyak juga ya. Nih, gua kembaliin dompet lu ya. Dah, makasih ya. Pok, ntar dulu Pok. Masa Pok ngambilnya banyak banget? Disisain cuma 10.000. Utang lu juga kan banyak. Ini juga belum cukup buat ngelunasin utang lu, ngerti nggak lu? Sekarang gini aja deh, minggu depan gue datang lagi.
lu siapin aja duit buat bulan ini. Ngerti nggak lu? Awas dah, gua mau pulang. Pak. Oh, si Empo cepet banget sama duit. Ya, 10.000 udah dapet apa? Nah, untung ada proyekan Bang Anton. Nah, ini bagaimana bukannya? Pak! Ini siapa ya? Niko. Niko. Niko yang mana? Iya, 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 iya. Boleh, boleh, boleh. Nanti saya kirim ya SMS alamatnya. Ntar tinggal datang aja. Lihat mobilnya. Iya, iya. Oke, iya. Thank you. Siapa? Yang mau beli mobil kamu ya? Vin. Kenapa sih kamu tuh pengen jual mobil kamu? Jangan bilang kamu lagi butuh duit. Hah? Enggak kok, enggak. Aku pengen ganti mobil baru aja. Lagian kalau aku jualnya cepet tuh, baru namanya butuh uang. Oh, iya juga sih. Iya, Pak. Papa sabar ya. Nanti kalau misalnya Vina libur, pasti Vina ke Surabaya. Iya? Iya, Pak. Papa salam buat Mama ya. Iya. Dah. Hapus dulu air matanya, Mbak. Thank you. Ya udah, silakan. Misi ya, Mbak. Apa-apa kan? Maaf nih Mbak, bukannya mau kecampur. Udah kalau cowok begitu mah tinggalin aja Mbak. Jangan sedih lagi. Soto banget sih kamu. Saya ini nangis bukan karena cowok. Gak usah kecampur ya. Maaf ya Mbak. Mobilnya masih bagus, Mbak. Bodinya masih mulus, interior bagus, mesin juga masih terawat. Lagian kilometernya masih sedikit. Jadi, Mbak mau lepas berapa? Kan tadi siang saya udah bilang, saya mau lepas harga 450 juta. Aduh. 450 juta kemahalan, Mbak. Pasaran aja cuma 400. Ya, saya nggak ngikutin hukum pasar, saya ngikutin hukum saya sendiri. Kalau Anda mau beli, syukur. Enggak juga nggak apa-apa. Gini, Mbak. Kalau misalkan Mbak mintanya 450 juta, saya tuh dapat untungnya kecil banget. Lagian kalau dihitung-hitung, saya nggak dapat apa-apa selain capek. Ngapain nyari untung? Iya, Mbak. Saya calo. Kamu calo? Saya nggak jadi jual mobilnya. Loh, kok nggak jadi jual? Iya. Saya mau jual mobilnya sama yang pemakai langsung. Loh, emangnya apa bedanya, Mbak? Kan saya bantu jualin. Yang penting kan mobil Mbak terjual. Karena mobil ini mobil spesial. Saya nggak mau ngejual sama pembeli yang nggak ngurus mobilnya kayak saya. Spesial. Marta apa kali, Mbak? Oke, gini deh. Saya akan pastikan sama Mbak, pembelinya akan orang yang peduli sama mobil ini. Kalau perlu, nanti pembelinya saya suruh ikutan kelompok Greenpeace, Mbak. Saya nggak jadi jual mobilnya. Udah sana pergi.
saya tambahin deh mbak 30 juta. Mbak kurangin dikit aja, ya? Lepas ya. Oh, mau ditambahin? 30? Nih ya, 30 pukulan pakai sepatu ya. Aduh, 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 ampun mbak, ampun mbak, ampun. Iya, 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 saya pergi. Cantik galak, bukan mbak. 30 deh mbak, pas. Oh gitu. Iya, ampun, ampun. Ampun. 430 nih mbak. Ampun.